Ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya yang berisi tentang konten-konten musik dan juga konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya mau unboxing alat yang pasti alatnya itu berhubungan dengan musik ataupun recording. Nah, seperti apa alatnya? Oke, kita langsung unboxing aja. Nah, jadi ini alatnya teman-teman, ini adalah stand mic. Tapi ini nggak hanya stand mic saja, ini sudah plus holder handphone untuk menyimpan handphone kalian. Jadi kalian bisa sambil baca lirik ataupun kunci gitar. Nah, ini saya bikin konten unboxing ini karena menurut saya ini sangat rekomendasi ya untuk kalian yang misalkan suka mengcover musik di YouTube ataupun yang suka mengisi acara musik di kafe atau kayak yang sekarang yang lagi tren itu pada ini apa ngamen di Car Free Day atau misalkan di taman-taman itu kan sekarang banyak. Nah, menurut saya itu sangat penting ya alat ini. Karena kalau tidak ada holder itu kalian masih sulit. Kalau misalkan ada yang misalkan yang request lagu, itu kalian pasti sulit kalau misalkan kalian nggak apa liriknya atau misalkan kunci gitarnya. Baik, kita buka dulu aja. Nah, jadi isinya seperti ini, teman-teman. Di sini ada yang pasti ada stand-nya. Kita buka dulu. Nah, ini stand-nya. Kokoh banget ya. Bagus ini. Nah, selanjutnya ini ada stand juga, ini stand untuk holder handphone yang fleksibel ya. Ini mudah untuk di posisikannya sesuai keinginan kita. Nah, ini ada untuk mic-nya, untuk menyimpan mic. Selanjutnya ini pop filter ya, untuk menyaring mic-nya biar nggak terlalu banyak noise ketika kalian recording. Nah, ini yang terakhir ada holdernya, holder untuk handphone atau smartphone kalian. Oke, kita langsung pasang dulu aja ya. Kalau untuk mic-nya, saya nggak akan pakai yang bawaan dari stand mic-nya ya. Nggak akan pakai yang ini karena saya kan pakai mic condenser PM800, ini nggak akan masuk ke sininya. Makanya saya pakai yang dari bawaan PM800. Nah, saya pakai yang ini ya untuk holder mic-nya. Untuk holder mic-nya saya pakai yang ini. Pasang. Ini sebetulnya mau bayar juga ya, nggak harus holder yang seperti ini. Holder yang biasa pun yang untuk mic yang sudah seperti biasanya gitu pasti bisa, karena di sini sama sih dudukannya, itu sama pasti akan masuk. Nah, seperti ini.
Nah, jadi seperti ini teman-teman, stand mic-nya yang sudah plus holder. Nah, di sini kalian bisa menyimpan HP kalian di sini nanti, smartphone kalian di sini. Tapi kayaknya ini nggak bisa buat tape ya, karena holdernya ini kecil. Mungkin kalau misalkan kalian mau pakai tape, kalian bisa beli untuk holdernya yang lebih besar lagi. Banyak sih di online-online, toko online buat holder seperti ini. Nah, kalau kalian mau stand mic-in seperti ini, nanti saya taruh link-linknya di deskripsi. Harganya cukup terjangkau ya untuk stand mic ini, di luar ongkirnya itu cuman 105.000. Kita langsung coba aja buat cover musik sekarang, oke? Nah, sekarang kita mau coba cover ya pakai stand mic ini. Saya kali ini record menggunakan soundcard P8, mic BM800 dan juga kameranya menggunakan kamera bawaan dari Samsung. Kalau kalian belum tahu ya, untuk penggunaan mic eksternal itu, kalau kalian menggunakan kamera Samsung itu kalian nggak perlu lagi menggunakan kamera, aplikasi kamera lain gitu. Karena kalau misalkan menggunakan HP selain Samsung itu kalian kan biasanya menggunakan open camera dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian menggunakan mic eksternal, nah kalau untuk penggunaan HP Samsung itu tidak perlu lagi, tidak perlu menggunakan aplikasi open camera. Aplikasi dari bawaan Samsungnya pun sudah bisa ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kupikirkan sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau menunggu untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video saya, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel saya. Oke, thank you. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Oh, ya mau menunggu untuk untukmu. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku sini, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini.